Harga emas yang semula berada di kisaran harga 700 hingga 800 ribu rupiah per gram, kini melejit dan menembus angka 900 ribu rupiah untuk per gramnya. Kenaikan harga emas jenis antam ini diketahui terjadi lantaran merebaknya pandemi COVID-19 di sejumlah negara di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Hal ini diketahui lewat penuturan analisis kredit PT Pegadaian Cabang Sinjai saat ditemui di kantornya Rabu pagi. Pihak Pegadaian membenarkan lonjakan harga emas antam ini dipengaruhi karena penyebaran virus corona. Setelah ada corona ini agak ternyata agak meningkat. Meningkat. Ya. Sebelumnya harga emas, tapi ini khusus yang antamnya yang logam mulia. Dulu sebelum ada corona itu yang harga per gramnya itu sekitar 700-800. Nah, sekarang itu sudah tembus sampai harga 900.000 per gram. Kenaikan harga emas juga dinilai kerap terjadi ketika ada tren di negara-negara penghasil emas terbaik di dunia, salah satunya negara Eropa. Alam Syah Batiar, Sinjai TV.